Salam custom lur. Malam ini mau lembur setting pengabelan, install kabel-kabel Scorpio. Nah, ini ketemu lagi dengan RPM dan speedo. Macam begini lur. Macam ini lur. Nah, sekalian aja dibahas ini lur, karena ada problem kalau speedo macam begini lur, speedo dan RPM. Tapi setiap problem ya ada solusinya. Nah, RPM macam ini lur, nah, intinya mau kalau mau pasang RPM maupun RPM yang model digital apapun bentuknya. Nah, kita bahas RPM dulu ya lur. Nah, yang dua ini untuk penerangan ini. Yang dua ini, kabel dua ini untuk penerangan. Bisa ikut kontak, bisa ikut senja, lampu kota. Nah, yang ketiga, yang ini, yang tiga biji ini. Ini komponen untuk RPM-nya lur. Warna apa ini? Warna hitam, hijau, dan kuning. Nah, hitam dan hitam ini kemungkinan besar ikut kontak nanti lur, dan hijau ini ground. Nah, yang kuning ini pastinya nanti untuk sinyal speednya, penggeraknya. Nah, ini ngambilnya ikut ini dulu lur, ikut CDI yang keluar menuju ke kuil. Nah, yang plus ya, ini ngambilnya dari sini. Biasanya bisa, kalau bisa ya syukur alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa gerak RPM-nya ini, berarti sampean harus mindah ini ke jalur spool. Ambil yang pulsernya ya lur. Bukan spool anunya, ambil yang pulsernya. Nah, ini jalur pulsernya, ambil yang plus. Kalau Yamaha biasanya merah sama putih ya, yang putih itu plusnya. Tapi kalau Honda biasanya cuma satu aja itu. Kalau Honda sama Suzuki biasanya biru strip kuning ya. Kuning bawaan kuning lah ya. Tuh. Sudah paham ya lur ya, kalau untuk RPM ini intinya kalau dipasang dulu di CDI jalur ke koil, kalau itu tidak bisa jalan, nah, sampai pindah ke jalur pulser, nah, udah pasti beres. Kalau motor Yamaha biasanya kalau Scorpio itu CDI yang ke koil itu udah bisa, tapi kalau Jupiter MX itu ambilnya dari pulser, kalau dari CDI tidak bisa, dia ambilnya dari pulser. Intinya gitu lur, apapun motornya intinya diurut dulu dari coil, baru kalau udah bisa baru ambil ke pulser. Oke ya lur, beres nih RPM-nya lur. Sama aja, walaupun RPM begini itu ngambilnya juga sama aja, ambil dari jalur ke CDI ke coil, kalau itu enggak bisa berarti ambil ke pulser, itu aja. Nah, dan untuk speedo yang model begini nih, ini udah saya, ini satu gerombol ini tadi. Satu gerombol itu satu soket yang ini. Dan ini pisah. Dan ini untuk lampu penerangan. Lampu penerangan speedo. Lampu penerangan speedo bisa ikut kontak, bisa ikut saklarnya lampu kota atau lampu senja. Nah, yang kabel 5 ini lur. Yang 2 ini tadi saya cek untuk rating. Yang biru ini untuk lampu jauh, yang hijau ini untuk netral, dan masanya cuma satu ini, yang hitam ini masa. Nah, problemnya itu di sini nih problemnya, karena cara kerja lampu atau indikator untuk netral itu yang bekerja groundnya, masanya putus nyambung gitu ya lor. Sama seperti lampunya atau indikatornya posneleng speed 1, 2, 3, 4 itu yang bekerja adalah groundnya. Yang bekerja ini masanya lur, ground. Nah, ini kalau dijadikan satu dengan rating dan lampu jauh berarti enggak bisa lur, bolak-balik. Kalaupun ini bisa dipasang, ini ground-nya ini ikut disambung ikut kabel netral. Nah, nanti semua bisa fungsi di saat motor masih berhenti, netral maksudnya. Begitu masuk gigi 1, nah ini untuk
rating, indikator ratingnya dan lampu dimnya udah bermasalah. Soalnya kalau udah masuk gigi satu, ini kan putus, nah masanya putus. Jadi ini untuk netralnya ini masanya harus dipisah lur, tidak bisa dijadikan satu, itu tidak bisa, harus pisah seperti ini, seperti yang dua ini harus pisah. Kalau bongkar sini ya tidak mungkin ya lur, cuil-cuil kabeh malah tidak beres. Solusinya lur, solusinya ya wis iki ini aja, penerangan ini bisa dimanfaatkan buat netralnya. Atau bikin sendiri, pakai lampu model gini nih lur, nanti tinggal ngebor belakang ditancapkan. Nah, ini difungsikan untuk netralnya. Atau ditaruh di luar bisa, pakai lampu sendiri khusus untuk netralnya. Nah, itu lur ceritanya lur. Intinya itu enggak bisa kalau masanya jadi satu sama ini lur. Sama rating sama itu tuh. Enggak bisa. Jepangan tuh rata-rata pisah. Untuk groundnya itu pisah. Oke ya lur, jadi untuk motor Jepangan itu rata-rata motor Jepangan itu kalau untuk indikator netral ataupun indikator untuk gigi pesneleng 1, 2, 3 dan seterusnya itu groundnya harus pisah karena yang bekerja adalah groundnya atau masanya. Oke lur, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami ya lur. Kalau enggak ya komen aja kalau kurang jelas. Dan ini akinya saya pasangin yang 7 ampere. 7 ampere lebih ini ya. 7,4 ampere. Karena nanti rencana mau dipasang tambahan USB untuk ngecas HP lur. Nah, biar mantap, jadi ampernya harus agak gedean. Oke lur, sampai di sini dulu penjelasan saya dari saya. Semoga bermanfaat. Salam custom.